Hello guys, good morning. Okay, hari ni kita pergi tengok bubu guys. Okay, ni bubu uncle ni. Semalam dia pasang bubu dia. Kita tengok ada tak hasil dia guys. Kat sini air banjir kat sini. Tengok kat atas sawit. Bahaya kita jalan sini ke. Ada berapa bubu angka pasang ke? 7 lah. Mana ke? Di mana mau ambil dalam? Okay guys, ni kita tengok angka ni menyelam tu guys. Dia pergi pagi sekarang ni pukul 6:30 guys dekat sini dekat lendu. Tengok dia menyelam. Menyeberang lah nak tu. Sembah ini. Okay guys, tu bubu nombor 1 dia guys. Tapi yang ke ni ada 7 bubu dia guys. Kita tengok yang ketujuh dulu. Kita tengok hasil dia. Belakang. Thank you.
jam mati. Oi. Okay guys, kita tengok ni. Yang pertama dia guys ni. Bubu pertama ke. Wih, banyak juga ikan ni. Spesial sekarang bubu. Tak payah pakai rotan. Tak pakai anything lebih kena. Bubu terbaru guys ni. Dulu model new model. Dulu yang pakai ya 50 sekarang pakai ini. Okey, kita tengok. Ini ikan sedap oh. Sedap ikan yang ke? Oh, ikan ni manis ah. Tapi jangan hati-hati ada punya petik tu pisau. Apa nama ikan yang ke? Ikan patin. Ikan patin. Kengok-kengok wah, sungai punya. Kenapa kecilnya? Ah, tapi manis ah dia si. Ah. Ada udang. Udang ada di sini. Bubu dapat bubu okay, pertama. Itu dia. Bubu pertama uncle ni. Okay guys, dia lepas lepas dia ambil ikan, dia akan pasang balik guys. Okay guys, ni bubu yang kedua angka ni guys. Sekarang guys. Okay, bubu yang kedua tu lah. Tembong. Angkel apa umpan ini angkel? Buah sawit. Oh buah sawit, lepas itu ikat dah. Ya, lepas itu tempoyak. Oh tempoyak ah. Ini umpan yang angkel pakai tempoyak guys. Macam beng juga. Umpan dia buah sawit dengan tempoyak guys. Okay guys, pagi ni kita ikut uncle ni pergi ni apa tengok bubu dia guys. Pagi ni dengan tak mandi kita ikut je. Saya yang paling senang cari ikan daripada kampung lain-lain. Semua kampung lain semua pergi kampung Kendai cari ikan. Mantap. Dah masuk uncle? Dah masuk lah. Dalam guys, kita tengok apa yang mana. Tarik sis, sampai. Okey, ni yang nombor berapa dia angka ni? Nombor 3 dia guys, ni. Tak banyak yang ke? Tak banyak. Air terlampau dalam. Air terlampau dalam dia tak nak ke? Terlampau dalam. Ikan sedang berayap di atas. Okay, ini nombor 3. Nombor 3 ni sikit je guys ni. Ini bubu yang keempat dia guys ni. Bubu yang keempat angka ni. Ada tak ada? Tak tahu. Aduh, derasnya air ni. Cuba kamu tarik. Ada ke? Sikit saja. Sikit je. Macam mana ambil? Tarik. Deras air. Ada ikan baung besar. Tu, ikan keli. Tu guys, ikan baung ni, ikan keli guys tu.
udang satu. Ini yang sedap bikin bikin kesam. Bikin kesam. Bikin kesam. Ah. Pernah makan kesam? Enggak, ikan bawang deh. Oh, dia punya umpan memang buah sawit dengan tempoyak angka. Iya. Kalau tak belacan gimana? Belacan. Belacan letak kat dalam plastik. Ya. Kasih tembok dia punya plastik. Kasih lubang sikit lah. Jangan terlalu besar. Kalau besar nanti plastik akan hancur. Angkel, macam mana kalau pasang bubu ni kan? Kali angkat tengok ada buaya kena, macam mana? Pasal lepas lah tu buaya. Hah? Pasal lepas. Buat apa lepas? Besuk lah angkel. Tak boleh, dia dendam. Dia dendam kah kalau makan buaya? Ada satu dulu di kampung Rukam tu. Dia tembak. Dia tembak buaya. Kali dia tembak bang betina. Hah? Kali yang jantan marah. Tempat yang dia tembak tu habis dia sapu. Agak. Dia mimpi-mimpi ya, dia dendam. Asal jumpa dia dekat sungai habis. Orang Bidayuh memang tidak boleh makan buaya kan? Saya memang tak boleh. Sebab dulu ada perjanjian Sarang Dayak lah. Dia kan dulu asal barang jatuh di atas sembat aja. Jadi itu satu Dayak dia pasang besi macam ni. Dia bakar semban di sungai. Buaya ngap lah. Itu habis tu buaya jadi manusia cari bomo. Kayak obat dia punya itu. Oh, buaya jadi manusia cari bomo. Buaya tu jadi manusia mencari bomo. Tapi dia carilah cari itu Dayak. Oh, bangsa Dayak lah yang tolong dia ni. Iya. Oh, betul lah itu sumpah dia orang Bidayuh tak boleh makan buaya. Kalau makan, kalau kamu sengaja makan habis lah. Kalau turun sungai emang kena makan lah kan. Pasang ni susah. Dalam. Okay guys, ni bubu yang kelima uncle ni guys. Okay. Kita follow uncle ni daripada 1 sampai 7 guys. Tengok hasil dia, 7 bubu. Uncle ni cakap ni hari hujan guys, lupa banjir tengok. Sebab tu kurang kena sebab bubu dia tu dah tenggelam ikut air guys. Kalau hari tak hujan memang adalah dia dapat. Oh, dalam tengok guys. Tu tengok angka tu. Okay guys, ni bubu yang kelima uncle ni guys. Ni sikit tak ada kena. Kenapa tak ada kena yang kan? Air terlampau dalam. Oh, air terlampau dalam eh? Ya, ikan semua merayap dekat atas sudah. Oh, ikan merayap ke atas guys. Cara aku ada. Oke okay guys, ini hasil nomor 5 dia. Lomboy. Kelik tu. Ikan bawang ni kalau dekat lundu sekilo berapa angka? RM20 sekilo guys, ikan bawang ni dekat pasar lundu. Okay guys, ni bubu nombor 6 mangga ni guys. Tengok.
tak dapat kosong. Kosong ke? Kosong. Kosong guys. Nemu 6 kosong guys hari ini. Guys, bubu nemu 6 angka ni kosong guys. Hari ni beli 6. Ha. Hari Kamis ni guys. Okay guys, kita akan tengok bubu nombor 7 angka ni guys. Okay, ni bubu nombor 6 dia ni kosong guys, tak ada. Oh, air terlalu dalam kan. Dia punya benteng pun dah terbang dah. Tengok banjir guys. Ha. Mana nombor 7 angkel tu ah? Okey, kita tengok bubu nombor 7 dia guys. Boleh tahan angka ni guys. Pukul 6:30 kita orang pergi apa, tengok bubu ni, bubu yang ketujuh ni guys. Dia ni awal-awal pagi dah berendam ni. Okay, kalau nak tahu lokasi dia sekarang ni dekat Lundu, Kampung Bengaris eh. Sungai Lubuk Bengaris apa ni. Okay, itu dia angka terangkat guys. Ada angka? Boleh lah. Oh, tu. Boleh lah guys. Daripada tak ada. Okey. Ni dekat Kampung Kendai ni dia orang memang senang nak cari ikan guys. Ni. Burung 7 ni. Dia bubu nombor 7 kita. Okay, kita tengok hasil dia guys ni. Bolehlah rezeki hari ni guys. 7 bubu angka ni. Uncle, ikan bawang tu masak apa paling sedap uncle? Masak tempoyak. Masak tempoyak ke? Ya. Memang sedap lah. Sedap. Itu masakan orang Bidayuh tu angka. Sikit-sikit tempoyak. Lepas depan pun tak nampak. Apa dia angka? Nak mentua depan, lepas depan pun tak nampak. Huh. Kalau dah makan masak tempoyak. Huh, memang bahaya ni. Sao. Angka ni cakap mak mentua limpas depan pun tak nampak guys. Kalau ikan bawang ni masak tempoyak. Hey, okay guys. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Ni bubu nombor 7 angka ni. Ni yang dapat. Okay, kita dah balik dah pasang bubu. Okay, itulah konten video kita hari ni guys. Okay, kita tengok. Uncle, jangan laju Uncle.
orang tua tadi. Bet, ya itu dia guys. Itu really coach habis dia orang. Suasana pagi dekat kampung memang best lah. Okay guys, bye bye.